Oke, okay, guys, selamat berjumpa lagi dengan channel Alekasasi. Di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi mengenai penalti Shopee nih Mas Bro ya. Jadi penalti Shopee apa saja yang dilanggar, aku bisa kena penalti selama 28 hari. Karena di sini ada beberapa poin penalti, yaitu adalah yang pertama itu adalah akunnya dibatasi, kemudian apalagi dilarang mengubah bagian tertentu produk, dilarang mengunggah produk baru, penurunan posisi produk secara serius, kemudian dilarang ikut dalam program gratis ongkir, kemudian dilarang ikut serta promosi. Jadi di sini ada beberapa garis besar untuk hukuman dari poin penaltinya, sedangkan total di keseluruhan poin penaltinya itu adalah sekitar 15 poin penalti. Nah, tepat di hari ini adalah 28 setelah karantina poin penalti. Apakah hal tersebut bisa mengaktifkan untuk kembali? Kurang lebih setelah hal tersebut sudah waktunya habis 28 tepatnya ya. Kemudian saya itu ngechat dengan customer care, menanyakan terkait dengan toko saya apakah dia itu udah bisa aktif lagi atau gimana ya. Dan setelah saya chat di sini ada beberapa percakapannya, nanti aku berbagi di sini. Nah, ini dia. Jadi saya chat dengan siapa ini? Oh, enggak ada. Udah enggak ada namanya. Tadi ada namanya, sekarang udah enggak ada. Poinnya di sini aku nanya, akun saya kenapa tidak aktif ya? Kemudian di bawahnya kemudian ada jawabannya, yaitu maaf atas kendalanya kakak alami, aku butuh waktu untuk chat nih kak, ditunggu ya. Oke, makasih ya kak udah menunggu. Akun kakak dibekukan karena kamu memiliki yaitu adalah 15 poin penalti. Apabila kakak memiliki 15 poin penalti, maka akun kakak akan dibekukan selama 28 hari sejak kakak menerima hukuman poin penalti. Mohon kesediaannya untuk menunggu hingga 28 hari setelah kakak mendapatkan poin penalti dan akan dinormalkan kembali secara otomatis oleh sistem 1x24 jam setelah masa hukuman berakhir. Nah, gitu kan. Jadi setelah masa hukuman berakhir 28 hari, kemudian ditambah 1x24 jam untuk pengaktifan tokonya, Mas Bro. Kemudian yang bawahnya lagi, pastikan selalu menjaga performa toko. Ini adalah jawaban otomatis. Untuk informasi lebih detail masa hukuman, silahkan kakak melalui pengecekan pada halaman kesehatan toko atau bisa dicek pada link berikut ya. Dan kemudian di situ saya mengajukan pertanyaan ya. Jadi masa hukuman sudah sesi berakhir, berarti tinggal nunggu 24 jam ya. Apakah bisa aktif kembali tanpa settingan khusus? Ya. Kemudian si CS tersebut itu menjawab via chat ya. Ya kak, jadi dimohon menunggu 1x24 jam sejak penalti berakhir agar akun kakak aktif lagi. Oke, makasih untuk infonya. Baik kak, sama-sama. Jadi seperti itu ya Mas Bro, untuk sesi hukuman ataupun poin penalti di toko Orange atau Shopee. Dan seperti itu mengenai gambarannya. Dan semoga video ini bisa menginspirasi buat sobat semuanya ataupun memberikan pencerahan terkait dengan pelanggaran di Shopee yang udah memakan 15 poin penalti. Oke, semoga video ini bermanfaat dan berguna ya
buat kamu yang suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Thanks buat semuanya, dan wassalamualaikum.